Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tingginya angka kematian di peternakan unggas disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah disebabkan oleh penanganan vaksin yang tidak tepat. Biasanya kandang unggas dibangun di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, biasanya di kandang tidak tersedia kulkas untuk menyimpan vaksin. Vaksin adalah virus yang dilemahkan, biasanya agar virus yang terdapat dalam botol vaksin dapat tetap hidup atau vaksin tidak rusak, maka perlu cara yang tepat dalam menyimpan vaksin atau membawa vaksin. Di antaranya vaksin harus dibawa dan disimpan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Selain itu, vaksin dan botol vaksin tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Cara membawa vaksin yang hanya disimpan di dalam kantong plastik yang berisi es saja ternyata masih kurang cukup untuk menjaga kestabilan suhu agar tetap dingin sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Karena es batu yang diberikan hanya sedikit, dikhawatirkan hanya sebagian dari si botol vaksin yang mendapatkan suhu yang cukup dingin, sedangkan sisi lainnya tidak, sehingga memungkinkan virus dalam botol mati karena suhu yang meninggi. Belum lagi jika jarak kandang ke lokasi pembelian vaksin cukup jauh, maka es yang terdapat dalam plastik akan cepat mencair dan suhu yang ada di sekitar vaksin pasti meningkat. Setelah vaksin sampai di kandang, terkadang waktu sudah siang sehingga suhu udara sudah sangat panas sehingga unggas belum siap untuk divaksin. Oleh sebab itu harus menunggu sampai suhu udara dingin dan unggas siap untuk divaksin. Pada video kali ini, kita akan membuat alat penyimpan vaksin unggas yang dikenal dengan APVO. Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Langkah-langkah membuat alat penyimpan vaksin unggas adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan. Kita menggunakan dua buah pipa yang berdiameter berbeda. Yang satu berdiameter lebih besar, kemudian yang di dalam itu menggunakan pipa yang berdiameter kecil. Ya. Ya, contohnya seperti ini, yang belum dibungkus dengan aluminium foil. Selanjutnya alat yang kedua adalah dua penutup pipa untuk tutup atas dan bawah. Dua penutup pipa. Yang ketiga adalah aluminium foil sebagai pembungkus pipanya. Jadi pembungkus pipa bagian atas dan juga bawah. Selanjutnya diperlukan juga gabus. Ya, gabus digunakan untuk batas antara pipa yang besar dan yang kecil. Selanjutnya adalah lem. Dalam hal ini menggunakan lem pipa. Dan terakhir adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhunya saja. Selanjutnya bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama di antara dua pipa ini, pipa besar sama kecil ini, kita berikan sekam yang ditutup dengan gabus ini. Ya gitu. Dan bahan yang selanjutnya adalah botol vaksin. Dalam hal ini kita menggunakan botol vaksin bekas yang sudah kita cuci dengan menggunakan neo antiseptik, jadi tidak berbahaya di sini. Ya, jadi ini botol vaksin, ada botol vaksin untuk AI, flu burung, dan ada vaksin untuk gumboro. Jadi ini neo antiseptik digunakan untuk mencuci
botol vaksin. Nah, ini adalah botol larutan Gava. Ya. Nah, jadi botolnya yang untuk dosis 100 yang ini. Dan terakhir adalah es batu sebagai pendingin dalam alat penyimpan vaksin ini. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan alatnya. Yang pertama, kita membalut pipa besar dengan aluminium foil. Jadi pipa yang di luar ini kita balut dengan aluminium foil. Kenapa menggunakan aluminium foil? Karena aluminium foil ini memiliki konduktivitas termal yang rendah, termasuk gabus gitu juga. Nah, selanjutnya kita memasang gabus pada bagian penutup dan pada bagian bawah. Kita menggunakan penutup pipa. Ya, jadi yang kita memasang pipa yang bagian kecil, kita pasang. Dan selanjutnya juga dipasang pipa yang besar. Dan penutup pada bagian bawahnya juga kita pasang. Ya. Kemudian di antara pipa besar sampai kecil diberi sekam dan ditutup dengan gabus untuk menghindari guncangan, ya, guncangan yang pipa bagian dalam ini. Jadi sekam yang berada di antara dua tabung ini diberikan secara rapat dan ditekan dengan menggunakan gabus. Kenapa menggunakan sekam? Karena sekam juga memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah, sehingga tidak menghantarkan panas yang berada di luar alat ini untuk menuju ke dalam alat. Selanjutnya kita masukkan es ke dalam tabung ini pada bagian bawahnya. Kemudian kita masukkan juga botol vaksinnya. Dan selanjutnya kita berikan es lagi di bagian atasnya. Jadi pada bagian bawah dan atas kita beri es sampai penuh. Dan es ini bisa mempertahankan suhu ruang dalam ruangan alat APV ini 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, yaitu suhu penyimpanan vaksin. Nah, kita tutup, dan inilah alat penyimpan vaksin untuk unggas sudah jadi. Selanjutnya adalah prinsip kerja alat penyimpan vaksin unggas atau APVU ini, yaitu menggunakan bahan yang punya konduktivitas termal yang sangat rendah. Elemen utama alat penyimpan vaksin ini adalah tabung pipa yang dikelilingi oleh sekam yang berfungsi sebagai isolator. Kalor yang merambat secara radiasi menuju tabung dipantulkan oleh aluminium foil. Sedang sebagian yang merambat ke dalam pipa dihambat oleh sekam padi yang merupakan limbah dari pertanian. Kelebihan alat APVU ini
Yang pertama sangat praktis karena mudah dibawa, dan kebetulan alat ini kita buatkan sarungnya supaya mudah membawanya pada saat membeli vaksin. Ya, jadi ini digendong gitu saja. Nah, naik motor dengan menggendong alat ini lebih mudah. Gitu. Kemudian di samping praktis, alat ini sangat ramah lingkungan karena menggunakan bahan sekam padi. Kemudian lebih ekonomis karena bahan yang digunakan itu kebanyakan adalah bahan bekas. Jadi kelebihan yang keempat yaitu bahwa alat ini mampu mempertahankan suhu, yaitu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 12 jam. Nah, jadi begini cara mengukur suhunya. Apakah alat ini bisa mempertahankan suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius? Jangan sampai melebihi 8 derajat Celcius. Kalau lebih 8 derajat Celcius berarti vaksin sudah rusak. Jadi percuma dilakukan vaksin kepada unggas yang kita miliki. Demikianlah video pembuatan alat penyimpan vaksin unggas ini. Mudah-mudahan bisa membantu para peternak di dalam mengatasi penyakit yang terjadi pada unggas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.